yang kita kembali ke lapangan lakukan kemes yang dilakukan dalam punggung lima, yaitu saudara Rehan keluar lapangan dan koin 1-0. Chris melakukan servis diterima. Mana siapa dia? Bangun serangan pemain dari KIJ. Touchdown. Smashan yang dilakukan oleh nomor punggung 5 ini dan memecahkan telur 1-1. Kembali bola. Nomor nomor 10 bisa disempurnakan sama saudara Sang Shooter. Ada siapa dia? Diki. Paul serangan Jaki. Keluar lapangan Smashan yang dilakukan oleh saudara ini. Wasit juga manusia, lakukan servis. Sang center dari KIJ mau serangan, protek saja bisa disempurnakan oleh libero. Mau serangan backtek yang dilakukan saudara Chris, masuk saudara-saudara. Semester yang dilakukan oleh saudara Chris ini 2-2. Chris siapa yang center melakukan servis nomor punggung 7. Mau serangan. Message yang dilakukan oleh nomor punggung 5 ini. Touch out. Dan menambah poin 3-2. Melakukan servis. Lob sudah pernah diterima. Ada gol di sana. Message yang dilakukan oleh saudara Jack ini. Tembus pertahanan yang dilakukan oleh pemain berdiri KMJ kedua ini. Dan mendirikan poin untuk SPR Palungan nomor punggung 10 melakukan servis. Siapa yang 7 mau serangan sontek saja masuk saudara-saudara. Penempatan bola yang dilakukan oleh saudara Pang ini dan menambah poin 4-3 untuk KMJ. Melakukan servis diterima saudara Kis. Mau serangan bisa disempurnakan oleh bola yang dilakukan oleh saudara Nasrul Abu Libero dari SPR Panikapan dari Palungan dan menjadikan poin untuk KIJ 5-3. Bau serangan diterima. Ada cek di sana. Pembalian bola yang dilakukan nomor punggung 5 ini dari KIJ Gedungurang ini tidak sempurna dan menjadikan poin. Jeki melakukan servis. Dengan jepik servisnya, lob saja ke belakang diterima. Bangun serangan, semes saja saudara Diki bisa disempurnakan. Ada permainan bola-bola kecil yang atlet. Namun nomor punggung 4 ini yaitu saudara Sofi tidak sempurna dalam penyelamatan bola dan menjadikan poin untuk KMT. Lob saja ke belakang terima saudara Jeki. Bangun serangan, masuk saudara-saudara. Bola quick yang dilakukan oleh nomor punggung 4 saudara Sofi ini dan menambah poin 5-6. Gopil melakukan servis. Lob saja bilang diterima libero. Ada siapa dia? Mendapatkan bola di sana. Bola pressing yang dilakukan oleh saudara Chris ini begitu taktisnya dalam penempatan bola dan menambah poin 6-6. Gopil melakukan servis. Lob belakang. Ada siapa dia? Masuk bisa disempurnakan. Ada Diki di sana. Luar lapangan pun touch out. Mesan yang dilakukan oleh saudara Jack ini 7-6 untuk KMJ Kedumbra. Lakukan servis. Kebanyakan bola yang dilakukan ataupun passing yang dilakukan oleh pemain dari SPR Palungan ini tidak sempurna dan poin 8-6. Tertinggal 2 angka pemain dari SPR Palungan. Lakukan berangkatnya saudara Nasrul lagi-lagi tim out pada set yang kedua ini. Ya, kita lanjutkan pertanyaan. Ya, ya. Match yang dilakukan oleh saudara Chris ini nomor punggung 9 menambah poin 7-9. Nomor punggung 4 saudara Sofi akan melakukan servis. Lob saja ke belakang. Bawa serangan. Ada siapa dia di sini? Terhalang oleh net. Backtek yang dilakukan oleh saudara Diki ini. Dan poin Sofi lakukan servis. Bawa serangan. Jabe dia 7. Backtek.
bisa disempurnakan. Oleh bola rontek saja, bang setter Austria nomor punggung 5 bisa disempurnakan. Ada siapa dia? Rontek saja, terlihat jelas bang setter dari KIN di nomor punggung 1 ini menyentuh net dan tim out diminta oleh official dari KIN di Kedung Gurang. Ya, kita kembali ke lapangan. Poin untuk Kak Indri. Lakukan servis lob diterima saudara Nasrul. Ada siapa dia? Chris terhalang. Semesan yang dilakukan oleh saudara Chris ini dan menambah poin 11-9. Melakukan servis pemain dari Kak Indri. Siapa yang tuju? Lobster belakang luar lapangan. Servis yang dilakukan nomor punggung 9 dari KND yaitu saudara Ivani. Chris melakukan servis, dia sempurnakan, kontak saja. Penempatan bola yang dilakukan nomor punggung 5 yaitu saudara Yogi jatuh pada bidang yang kosong. 12-10. Melakukan servis diterima saudara Nasrul, bisa sempurnakan. Begitu taktis dan cerdiknya yaitu sang toser nomor 7 dari SPR Palungan dan poin 11-12. Lakukan servis diterima saudara Diki. Ada siapa dia? Nomor punggung lalu keluar lapangan. Semesan yang lakukan nomor punggung 11 dari KNG ini dan poin untuk SPR. Lakukan servis lob sedang diterima libero. Back-back yang dilakukan oleh saudara Diki bisa disempurnakan. Ada Jack di sana. Masuk saudara-saudara, perempatan bola yang dilakukan oleh saudara Jack ini. Dan menambah poin 12-13, tertinggal satu angka. Bisa disempurnakan. Ada siapa dia? Semes! Semes dan ataupun pembalian bola yang tidak cukup langsung dicocor saja nomor 10 dari SBR Palungan saudara Rek ini. Ada siapa dia? Nomor 5. Sontek saja. Kembatan bola atau pengembalian bola yang dilakukan oleh sang center nomor 7 ini. Dan poin 13-14. Yogi melakukan servis. Lobster pernah diterima. Ada siapa dia? Gopi. Masuk saudara-saudara. Semesan yang dilakukan oleh saudara Gopi ini. Poin 15-13. Rupanya ada pergantian pemain. Nomor punggung 10 dikeluar, digantikan oleh nomor punggung 5. Bau serangan, ada siapa dia? Contek saja. Masuk saudara-saudara. Bola buik yang dilakukan oleh saudara Pak ini. Nama poin 14-15. Keluar lapangan, servis yang dilakukan oleh nomor punggung 10 saudara Pak ini dua kalinya terlihat cukup jelas. Jeki melakukan servis, lob saja belakang, bangun serangan. Siapa yang tuju? Poin 17-14. Jeki akan melakukan servis dengan jumping-servis yang diterima. Libero di sana, bau serangan, nomor 11, sontek saja, namun terhalang blok yang dilakukan oleh saudara Sofi dan saudara Chris di sana. Dan poin untuk SPR Palungan 18-14. Jeki melakukan servis, lob saja belakang diterima, bau serangan, nomor 11, namun lagi-lagi terhalang blok di sana. Ya, untuk persiapan pertandingan yaitu antara Pandu Putra B berhadapan dengan Mandala 81 untuk segera mempersiapkan habis pertandingan ini selesai. Nomor 3, saudara Jeki lakukan servis. Namun servis yang dilakukan oleh saudara Jeki ini
tidak nyampe dan menambah poin 15-19. Lakukan servis. Bau serangan ada siapa dia bisa disempurnakan. Bisa dikembalikan. Ada siapa dia bau serangan ada Chris. Bau serangan. Kemesan yang dilakukan oleh saudara Chris begitu tajam jatuh pada bidangnya kosong dan menambah poin 20-15. Tertinggal 5 angka. Main pemain dari KNJ masuk saudara-saudara terpenong. 1, 2, 3 pemain-pemain dari KNJ ini dan poin 21-15. Saudara Gopil lakukan servis di tim saudara Diki. Smash saja bisa dikembalikan. Ada siapa dia? Sotek saja. Lempatan bola yang begitu manis yang dilakukan oleh saudara Chris ini dan menambah poin 22-15. Gopin melakukan servis, lob sedang berakhir terima, ada siapa dia, bisa disempurnakan, bau serangan, semes, meser lagi-lagi, banyak pada pertandingan set yang kedua ini, Chris menyumbangkan poinnya, nomor 22, saudara Gopin akan melakukan servis terima libero, bau serangan ada di kiri sana, keluar lapangan, touch block yang dilakukan, match yang dilakukan oleh saudara Diki ini 16-23 melakukan servis lob saja kedalam diterima keluar lapangan. Match yang dilakukan oleh saudara Diki ini dan match point 24-16 melakukan servis siapa yang jujur ada siapa dia sontek saja bisa disempurnakan bola quick yang dilakukan oleh nomor punggung 6 tidak sempurna dan pindah poin 17-24 nomor 10 saudara Pakni melakukan servis lob saja menerima saudara Nasrul bisa dikembalikan ada cuma Diki namun bola primon tidak disetujui oleh wasit yang dilakukan oleh dan berakhirlah